ini jadi kalau ikan-ikan kecil nanti penjuriannya itu di kantong plastik satu-satu. Oh, kantong plastik. Nah, nanti dikasih barcode, ditata di yang tadi biru-biru itu. Kalau ikan, ini kok, ini kandidat-kandidatnya ini kok. Ini kandidat. Kalau udah terpilih sampai sini, ini biasanya udah masuk di tiga besar. Kemudian nanti dari tiga besar ini semua juara satu. Contohnya ini kan kelas A kok. Kelas A itu kan ada jenis koaku, soa, sanke. Ini soa ini. Lalu yang ikut anjing apa ikan-ikan harga berapa kira-kira? Wah, kalau bilang show quality yang paling kecilnya aja udah jutaan kok. Paling kecil tuh size 12 cm. 12 cm. Ya, itu jutaan. Bisa antara 3 sampai 5 juta. Kalau kayak tadi kayak ini puluhan sampai ratusan juta kok. Puluhan sampai ratusan juta. Dapatkan kebutuhan anabul kesayangan Anda hanya di Pet Station BSD City. Indonesia, kembali channel Bobby Santo, seksi dunia satwa kita. Gue lagi sama Bucin. Kita lagi berada di Jogja Expo Center, lagi pengen ngelihat pameran koi. Ini katanya pameran koi yang cukup besar, Jogja Koi Show yang ke-6 ya, tahun 2022. Ya, ini apa? Sponsor spot. Ya, ini deretan para sponsor. Spot-spotnya mungkin pesertanya juga ada di sini semua, logo-logonya. Ya. Kita pengen lihat di dalam ada apa sih? Jogja Koi Club. Ini di Bima Hall ya, Hall C ya. Nah, ini kita lihat dulu di sini stand-standnya Kanjeng Koi. Oh, bagus-bagus Hall C itu. Ini buat pecinta apa? Koi bisa beli kaos-kaos di sini. Tapi kalau nggak pamerannya sudah kelar, mungkin bisa di itu ya, bisa di Instagram atau di toko online mereka. Pada jual koi juga tuh. Apa say? Makanan. Ini bajunya. Baju koi, kohaku tuh. Ya. Oke, sudah bersama dengan Ko Ade. Halo, Ko. Ya. Jadi Ko Ade akan nemenin kita. Iya, saya pandu, Ko. Oke. Ya, dipandu sama Ai. Dipandu, enggak apa-apa, dua bisa. Dipandu oleh Ko Ade dari Blessed Koi. Udah nyala belum? Mati lagi ya? Oh, nyala. Hai. Sehat. Ya. Ya, oke. Ini kita pas penjurian ikan paling besar. Jadi di satu show itu istilahnya ikan Grand Champion. Grand Champion. Grand Champion itu ikan terbesar, terbaik. Nah, ini pas mulai nih kok. Nomor 2166 2688. Dipandu oleh Koko Ade, Blessed Koi. Mana? 3 ekor soa 70 cm bisa dibawa masuk ke dalam area penjurian. Wah, tujuh jari bawahnya kayak begini mereka. Wah, pitbull. Jadi kalau penjurian ikan besar, itu pakai fat kok. Fat itu apa namanya? Fat itu tempat bak biru, bak karena biru kan ikannya ini. Size-nya besar ya. Nah, kalau ikan kecil-kecil nanti yang rame pakai kantong-kantong plastik. Oh gitu. Wih, gede banget. Nah, ini kok, ini kandidat-kandidatnya ini kok. Ini kandidat. Kalau udah terpilih sampai sini, ini biasanya udah masuk di tiga besar. Kemudian nanti dari tiga besar ini semua juara satu. Contohnya ini kan kelas A kok. Kelas A itu kan ada jenis koaku, soa, sanke. Ini soa ini. Ini soa ya. Nah, nanti dari Kohaku nomor 1, Soa nomor 1, Sanke nomor 1 diadu. Oh. Keluarlah yang namanya basin size di ukuran tersebut terbaik satu. Ini ya. Ya. Nah, nanti basin size kalau ini ukuran paling gedenya kan 80, basin size 80 BU A diadu dengan basin size 75 BU A. Ketemu satu ekor Grand Champion A. Oke. Nah, jadi itu the best of the best ya lah, seperti itu. Ya, kita geser ke sana kok. Ini kandidatnya kuat-kuat kok. Ini dari Samurai Koi Center nih. Oh, Samurai Koi Center. Ya. Oh, ini gede juga ya. Ini ya, ini 65 BU kayaknya. Ini size berapa? 65 BU ya. Ya, ini kelas 65 BU. 65 BU. Berarti yang Grand Champion-nya belum. Oh, belum mulai. Yuk, kita ke sana lagi kok. Ini juri, biasanya dia menentukan ini voting. Oh, lagi voting. Ya, voting ibaratnya mana yang pilih soa, mana yang pilih sanke, mana yang pilih koaku gitu. Oke. Ya, yuk kita ke sana kok. Ini mana ini? Nih.
Ini sowa semua kok berarti kok. Yang ini ya, baru sowa semua ya. 63 BU. Ya. 65 itu 61 sampai 65 cm. BU itu apa BU? BU itu istilah untuk range kok, range oh, ukuran okay. Di oh iya. Size 70 cm. Panggilan kepada Soa dan Sangke bisa dibawa masuk ke area depan panggung persis. Silakan diarahkan ke situ untuk size 6. Biasanya yang agresif-agresif gini kan jantan. Oh, jantan ya. Oke. Okay. Nah, ini ada Kohaku dan Sanke. Oh, ini berdua? Nah, ini kebetulan mungkin satu dealer. Nah, biasanya biar fat-nya nggak kebanyakan, satu fat. Oh, bisa ya? Ya, bisa. Oh, ada ini pameran terbesar? Ini kalau untuk di Shiokoi termasuk terbesar, Aki. Lalu yang ikut ikan-ikan harga berapa kira-kira? Wah, kalau bilang Shiokoi itu yang paling kecilnya aja udah jutaan kok. Paling kecil tuh size 12 cm. 12 cm? Ya, itu jutaan. Bisa antara 3 sampai 5 juta. Kalau kayak tadi kayak... Ini puluhan sampai ratusan juta kok. Puluhan sampai ratusan ya. Juta? Oke. Okay. Jadi ini baru belum kelas yang Grand Champion belum? Oh, belum. Nanti ya? Ada dua size lagi di atas ini kok. Oke. Okay. Wah, ini gede banget. Berapa senti ini? 65. Oke, panggilan kepada size 70 cm Sangke. Eh, halo, halo, halo. Dengan nomor 1354 yang 80 BU udah. Dan ini mayoritas banyak sowanya loh. Oh, ini diberikan kewenangan oleh panitia untuk bertugas. Mohon maaf, dimohon untuk keluar dari area penjurian. Halo kok, nyampe kapan? Iya. Halo. Nginep di mana kok? Pak Dek, jadi kalau lay penjurian ini nggak boleh terbuka untuk umum ya? Sebetulnya nggak boleh kok, cuman biasanya kadang tetap ada yang masuk, yang apa, ya. Kadang kan takutnya itu mengganggu keputusan kok, apa kan mereka kan juri ini briefing nih. Iya. Karena kalau saya bilang memang kalau udah ikan bagus ketemu bagus itu memang ibaratnya tipis kok. Tipis ya, tipis betul. Oke, panggilan lagi, dimohon. Oke, jadi kita mau diajak kok Ade untuk melihat peserta-peserta. Halo, Bobi ya, nih, kok Kiki. Ah, halo. Oh iya. Astanya Samurai Koi Bandung, ya. Hari, hari, kok. Iya, iya. Yuk, kita mau dilihat apa, fat-fat peserta. Entry fees kok, jadi entry urutannya fees. Biar teman-teman tahu kan, kalau hari Jumat malam itu, ya salah satunya kita nata ini nih kok. Oh. Nah, karena kan posisi ikan-ikan sebelum penjurian ini kan, yuk, dari sebelah sana. Oh, pakai Arakua. Ini pakai Arakua kok. Oh, itu hadiahnya tuh, dapat motor. Wah, asik. Nah, kemarin Jumat mulai sore loading. Itu loading itu mulai sini kok. Oh, loading di loading sini. Itu ikan-ikan dari hampir satu Indonesia. Baik pakai mobil, kargo, berhenti sini, masuk ke fat-fat masing-masing yang sudah dipesan oleh dealer-dealer atau peserta. Okay. Nah, fat ini fungsinya ini kok. Fat ya? Fat ya, ini fat. Sebetulnya kalau untuk umum ini sebetulnya untuk tempat karantina kok. Ah. Tapi ini kalau untuk show ini dia untuk stabilin ikan-ikan supaya kondisinya sebelum penjurian ini fit. Oke. Okay. Gitu. Nah ini nggak kepake biasanya kotor untuk cuci-cuci biasa. Kita yang ini jadi kalau ikan-ikan kecil nanti penjuriannya itu di kantong plastik satu-satu. Oh, kantong plastik. Nah, nanti dikasih barcode, ditata di yang tadi biru-biru itu. Kalau okay. Ikan gede pakai fat biru yang dorong-dorong gitu ya. Ya. Ini peserta berapa ekor ya, kok, Adek? Ini saat ini sebentar saya belum cek malahan. Ini banyak banget ini lihat tuh. Dari luar kota ini ya? Lo hampir semua satu Indonesia ini kok. Ini. Iya, sebentar nih saya cek. Saya belum cek ke web. Udah kayak pasar ikan. Iya. Jogja Koi Show peserta. Oh iya 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 ini kamu ngomong sama An ya. Bentar.
Dapat. Yuk lanjut. Sebentar nih belum keluar jumlahnya berapa? Berapa? Jumlah ikannya 2.796. Wow, banyak ya. Ya, partisipasinya ada 1.300 peserta. Dealer atau handling seperti kita Blaze Koi ada 278. Jadi 278 dealer handling satu Indonesia. Ikannya 2.796. Pesertanya atau ownernya ada 1.300 orang. Banyak ya. Satu ekor pendaftaran berapa duit? Macam-macam kok. Kalau ukuran dari mulai paling kecil ini pendaftaran saya nggak apal, mesti lihat. Kecil kok. Itu 100.000. Oh, dari 100.000. Ya, ya, ukuran paling besar 1.400.000. Sampai 1.400.000. Ya, ya. Sebetulnya kalau untuk pendaftaran nggak terlalu mahal sih. Nggak terlalu mahal ya. Iya, ikannya yang mahal-mahal. Ikannya lebih mahal. Iya. Nah ini fat kita 1, 2, 3, 4 ya. Dari Blaze Koi. Yang ikan gede mana ya ini ya? Nah kita yang ukuran 60 sampai 75 ke atas turunin 2. Dua ekor doang? Iya. Waduh berat-berat kok lawannya kok. Mana-mana deh. Ini kebetulan udah punya customer semua yang Yutsuri ini 60 sentian, huh? Yang itu 75 senti. Ini 75 senti? Iya. Ini import nih? Import, yang Yutsurinya lokal. Ini yang gede ini? Yang gede import. Oh, oh gede, ya. Itu harga berapa yang import ini? Ini laku 45 kok. 45 ya? Iya, yang kecil 20. 20 ya? Iya. Sebetulnya sih kalau kita ngomong sih, ya show ini hanya untuk happy-happy atau untuk enjoy ya kok. Maksudnya ya, seringkali kalau customer kita tipenya yang penting dia suka ikannya dulu. Oh iyalah. Ya, karena kan yang tadi saya bilang kok, kalau udah ikan bagus ketemu bagus itu kan masalah voting, masalah selera. Masalah selera ya. Iya. Nah ini biasanya biar nggak stres kita tutupin dulu. Ini pakai air apa ya? Ini airnya air gunung kok. Air gunung? Dari Jogja, dari mana, Kaliurang atau mana ya, oh, saya kurang. Tapi intinya sih memang air-air ini udah dipilih yang intinya baik untuk ikan ya, transit lah. Kalau gitu, nggak kacau kalau ada apa-apa ya. Nah nanti sebetulnya yang paling seru-serunya itu pas penjurian 80 BU. Jadi ini masih 65, 70, satu kali lagi kok. Satu part lagi ya. Masih keburu nggak kok, Bobby? Masih. Ya. Nah, kita lihat yang lain. Gila, 2.700 ekor ya? 2.700 sekian, ya. Iya. Ini termasuk masih mending kok. Kemarin yang di Semarang hampir 4.000 kok. Buset. Ya, satu setengah kalinya ini. Satu setengah kali ini ya. Cuman di Semarang yang kemarin, size maksimalnya 65 BU. Oh, cuma 65? Ya, ini 80. Ini sampai 80 gede, ya? Iya, iya. Gitu. Kangen lama nggak ketemu, nanti ngobrol ya, kita habis ini ya. Halo mas ya, ayo lanjut kok, kita tampenin sebentar ya. Nah itu jadi nanti dipanggil sesuai nomor urut, nomor barcode nya baru handler siap-siap pindahin ikan, dicek ke vet, dorong ke sana seperti itu. Habis selesai yang kalah ataupun menang balik dulu ke vetnya masing-masing. Tapi nggak seperti pameran ikan koki ya, dipajang gitu ya? Nah, dulu sempet seperti itu kok. Cuman sekarang mungkin pertimbangan keselamatan ikan. Karena kalau dipajang itu kan orang lewat kan. Nah, intinya kita takut kalau ikannya kenapa-kenapa, tetap balik ke vet handler atau dealer masing-masing, ada yang jagain seperti ini. Oh, mesti dijagain ya? Iya. Jadi pameran ini lebih buat internal kali ya? Maksudnya sebetulnya, buat peserta aja ya? Iya, sebetulnya gini, kalau kita memang sebagai penonton kok, sebetulnya enak nonton di webnya. Pengumuman-pengumumannya yang juara, yang apa itu ada kan fotonya ada semua, ada websitenya. Ya. Jadi nggak bisa kasih kita datang gitu ya? Iya, kalau memang kita ngikutin seperti ini, sebetulnya sih nggak enak sih. Iya. Apalagi kok Bobby kemarin kan nanya, saya perlu ngelihat entry fees nggak? Wah, itu berantakan lagi kok. Oh, lebih berantakan. Wah, ya, lebih nggak karuan, ini becek-becek semua. Ini sekarang udah agak mendingan. Jadi baru tahu gua kali ini baru pertama kali ikut pameran. Dan ini salah satu yang besar ya. Jadi Pak. Selamat Devi Raja. Iya. Endingnya hantu air. Jadi kirain buat umum dikasih lihat gitu ya. Ya sebetulnya ini banyak yang umum-umum juga nih. Ini kan juga nonton terus terang apa namanya? Nikmatinya agak sulit sih. Iya benar. Karena kan kita mau masuk ke arena penjurian juga sebetulnya nggak boleh. Nggak boleh ya. Iya. Iya. Jadi biar nggak mengganggu ya. Oke deh. Kalau gitu nanti kita tunggu yang kelas. Kita tunggu yang satu kelas ukuran lagi. Nah baru yang terbesarnya 80 BU. Oke. Thank you, Kak Ade. Ya, thank you.